Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita membuat tutorial potongan comb hair atau kurang lebihnya seperti middle part gitu ya wey. Langkah pertama, parting rambut terlebih dahulu. Dan kemudian gunakan guard nomor 4. Caranya sangat gampang, kalian tinggal swipe dari bawah ke atas, lalu tahan menggunakan sisir seperti yang ada di dalam video ya wey. Kemudian gunakan guard nomor 2. Dan kemudian guard nomor 1. Kemudian membuat outline menggunakan trimmer. Rapikan ujung-ujung rambut yang masih tersisa. Kemudian buka partingan rambut. Kemudian aku parting rambut menjadi belah tengah ya wey. Masukkan sisir ke bagian dalam rambut. Lalu turunkan sisir tepat di atas kuping, kemudian potong rambut tepat di bawah sisir, dan seterusnya ya wey. Kemudian parting rambut menjadi dua bagian seperti yang ada di video. Kemudian tipiskan ujung-ujung rambut menggunakan gunting penipis atau gunting sasak. Finishing. Penampakan rambut sebelum dipotong. Dan ini sesudahnya wey. Gimana menurut kalian? Jangan lupa isi kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat ya wey, dan see you next video, bye bye.